It's my life. Halo guys, kembali lagi di channel 0%. Kali ini gua akan bagikan tutorial cara mengedit video itu ya guys ya, yang lagi viral di TikTok itu guys ya, yang transisi awan, oke? Transisi awan bergerak, oke? Caranya cukup mudah, tinggal kalian ikuti saja guys ya, langkah per langkahnya, oke? Dan maaf kalau gua bikin tutorialnya agak telat ya guys ya, karena ada kesibukan di luar sana, oke? Maaf curhat, langsung saja. Sebelum lanjut ke editingnya, jangan lupa untuk kalian klik tombol like kalau kalian suka, oke? Komen kalau kalian ada masukan atau apapun, gua harus bikin video apa, komen saja, oke? Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu, oke? Dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis guys ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya guys, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke editingnya, let's go. Nah di sini gua memakai aplikasi yang CFX ya guys ya. Nanti kalau kalian yang belum download, silahkan download saja ya. Oke, nanti mungkin link downloadnya gua cantumin di link deskripsi ya guys ya, buat kalian yang belum download. Oke, nah langsung saja kita buka CFX nya guys ya. Nah kan biasanya kalau kalian membuat video ya, kalian tinggal screenshot bagian yang ingin kalian edit ya guys ya, atau yang pengen dikasih awan bergeraknya, oke? Screenshot saja guys bagian yang mau dikasih awannya, oke? Di sini karena gua memakai foto ya, bukan video, tapi memakai video juga bisa ya guys ya. Tapi karena di sini gua belum bikin videonya, jadi gua memakai foto ya guys ya. Langsung saja kita klik. Oke, langsung saja di sini kita klik tambah ya guys ya. Lalu kalian pilih foto yang ingin kalian edit. Nah, gua memakai foto yang ini ya guys ya. Oke, lalu kalau sudah tinggal kalian ke sky. Oke, ke sky lalu pilih langitnya ya guys ya. Lalu kalian apa? Yang bagian bawahnya nih kalian turunkan menjadi 0 ya guys ya. Nah, kan ini bagian awalnya kalian fullkan saja. Nah, oke mantap, tinggal kita save aja. Kurang lebih ini kita bikinnya itu 30 slide, 30 lebihan ya. Tapi kalau nggak mau capek, tinggal kalian salin-salin aja nanti di capcutnya, oke? Pokoknya perhatikan saja ya guys ya. Nah kalau sudah kalian save ya guys ya, oke? Oleh, oke kita save lagi guys ya. Kita pilih save lalu kita pilih yang save video. Nah oke kalau sudah. Nah kalau sudah kita kembali, lalu kita pilih awan yang berbeda ya guys ya. Nah misalnya mau awan yang ini, oke. Ini kita biasa, kita turunin lagi. Lalu kita checklist ya guys ya. Oke mantap. Lalu kita save lagi guys ya. Lalu kita kembali lagi. Kurang lebih 30 nanti, tapi gua skip aja guys ya biar tidak terlalu lama. Oke mantap. Jangan yang ini. Oke yang ini aja, nggak ada pausnya. Kita save again. Oke guys, mungkin di sini bagian sini nanti gua cepetin aja ya biar tidak terlalu lama. Kita kembali lagi guys ya, lalu pilih awan lagi guys, pilih awannya yang GGWP ya. Oke ini boleh nih. Oke ini boleh lah. Oke boleh, kita save lagi guys ya. Oke. Oke guys, kalau terlalu lama langsung aja kita ke editing pas di capcutnya. Oke guys, let's go. Jadi di sini gua udah membuat sekitar 10 mentahan ini nih yang awan. Oke, jadi tinggal gua gabung-gabungin dan gua salin-salin aja guys ya, sesuai dengan beatnya, sesuai dengan beat musiknya. Oke. Oke, di sini gua udah di capcutnya. Kalian pilih proyek baru. Lalu kalian masukkan video yang sudah kalian edit tadi ya guys ya. Nah yang ini 1, 2, 3,
Okay. Kurang lebih gue udah bikin 9 ya. 9 atau tambahin lagi lah 10. Okay, guys. Mantap. Nah, lalu kalian kecilkan ya, menjadi durasinya itu 0,4. 0,4 ya guys ya. Oke, nah pokoknya semuanya 0,4. Ini kita perbesar dulu biar kelihatan durasinya. 0,4. Nah, udah, mantap. Pokoknya semuanya 0,4 ya guys ya. Oke, mantap. Ocean. Pokoknya 0,4 semuanya guys. Oke, mantap. Kalau sudah tinggal kita kasih animasi ayun ke bawah. Kita pilih masuk, animasi masuk, lalu pilih yang ayun ke bawah ya guys ya. Nah, oke, mantap. Semuanya pokoknya animasi ayun ke bawah, animasi masuk, ayun ke bawah. Oke, mantap. Oke, semuanya pokoknya animasi yang ayun ke bawah ya guys ya. Animasi ayun ke bawah. Gimana guys, kalian puasanya full nggak guys ya? Apakah ada yang bolong nih? Semangat ya, semoga tidak tergoda untuk ke warteg siang hari. Oke, animasi ayun ke bawah semuanya. Oke, kalau sudah kita save ya guys ya. Kita save. Oke, kita save dulu guys. Oke, kalau sudah kita pilih selesai, lalu kita pilih proyek baru, lalu masukkan foto yang belum di apa ya, belum di apa tuh, belum diedit ya guys ya, foto mentahannya yang belum diedit awan, lalu kita masukkan yang video yang tadi sudah kita edit. Oke, yang ini nih. Sabar orang sabar disayang Tuhan. Oke, kalau sudah kita masukkan audionya guys ya, nanti link audionya gue cantumin di link deskripsi. Oke, mantap. Nah, kalau sudah untuk slide yang pertama itu guys ya, durasinya itu 5,8. Nah, mantap. Nah, kalau sudah yang ini tinggal kita salin-salin aja guys ya, sesuai dengan durasi videonya. Kita pasin aja lah. Oke, lalu ini kita potong aja sesuai dengan durasi suaranya. Oke, mantap guys. Nah, kalau ini sudah jadi guys, simple kan caranya, cukup mudah. Nah, kurang lebih. Tapi biar lebih mantap, kalau kalian memakai foto ini, kita kasih animasi combo aja guys ya. Bentar. Yang paling bagus yang apa ya, animasi apa ya? Yang mana ya guys yang mantap menurut kalian? Oke,
udah kita kasih animasi yang memantul satu aja guys ya. Lalu kita lihat hasil videonya. Oke okay, guys, gitu kurang lebih. Oke okay, mantap. Oke okay, kurang lebih seperti ini. Oke okay, guys, caranya cukup mudah bukan? Pokoknya durasinya yang awal 5,8, lalu ini kan tadi yang sudah kita edit ya, durasinya 0,4 setiap slide-nya. Dan tinggal kalian salin-salin saja. Mungkin kalau kalian mau apa ya, heboh banget ya, tinggal kalian kasih efek aja guys. Misalnya efek party, efek pesta yang flash putih. Mana flash putih? Kayaknya kalau efek putih terlalu heboh. Lampu strobo aja guys ya. Atau berkedip. Pokoknya sesuai dengan apa ya, dengan selera kalian lah guys ya. Tidak selalu harus mengikuti orang lain, jadi kalian bisa berkreasi sendiri. Oke okay. Tapi kalau gua mah di sini udah gitu aja, cukup, udah mantap gitu, nggak usah di edit lagi. Nah kalau sudah, tinggal kalian save ya guys ya. Oke okay, mantap, kalian save. Ini 720 aja lah, jangan terlalu besar. Oke okay guys, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini saja ya. Maaf kalau kurang mengerti ya kalian ya, kalau gua ada kekurangan dalam menyampaikan isi videonya guys ya, atau caranya, mohon dimaklumi. Oke okay. Semoga kalian puasanya lancar ya guys ya, jangan sampai bolong. Oke okay? Kalau cewek sih wajar ya guys ya, kalau nggak full puasanya ya, karena ada halangan ya mungkin. Kalau kalian cowok harus kuat ya guys ya, jangan sampai siang-siang ke warteg dikit-dikit nyebat. Oke okay? Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan kalian, dan semoga kalian rezekinya lancar. Oke okay? Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe gua 0%. Bye bye guys, semoga kalian sehat selalu.